Promosi, bos. Promosi apaan? Tete ini gue promosiin di belakang. Oh, tuh mau. Gue punya. Hey. Tapi gedean itu. Anjir lu. Emang iya gedean yang ini? Iya. Coba compare. Coba lagi compare tuh. Segini punya lu ada? Skip aja ujung-ujungnya kok. Bagus banget rambutnya. Bagus banget. Hey. Itu mahal enggak sih rambut kayak gitu? Dia brand ambassador Garnier. Apa? Itu mau nanya itu berapa budgetnya? Apa? 50.000. 50.000 lu pakai Miranda. Doang. Cuma siapa tahu matamu sabut cok. Ini kalian adik kakak temenan apa saudara apa gimana? Kita besti. Deket banget dong ya. Ya ini deket. Kompak berarti kompak. Stress. Namanya siapa boleh tahu enggak? Boleh. Eta bang. A few moments later. Aman, udah, kelar. Aman, oke. Nah, tadi gua nanya nama lu berdua siapa? Bagus banget. Nama? Ya, boleh tahu enggak? Aku Helen. Yang pirang ini? Aku Mei. Hah? Apa? Mei. Oh, Mei. Helen Mei. Mei Helen. Ini kalian lagi ngapain? Hey. Coba ditanya tuh maksudnya apa itu tadi barusan gitu. Coba tolong gak jelasin apa. Lah. Tolong jelasin itu tuh apa yang kayak gitu itu apa? Bang, lu lagi bikin konten ya? Kata siapa? Emang kenapa? Kok lu bisa bilang kayak gitu? Lah kan kamera lu aja udah kelihatan banget itu bukan kamera HP. Eh, hey, ini Oppo ini. Oppo Flip N2 yang baru banget keluar. Soalnya lu kelihatan niat banget main Ome sambil nyalain ring light. Ini bukan ring, ini Philips yang gede banget. Lampu atas gua tuh panjang, jadi kelihatannya bagus gitu. Lampu yang bisa ganti-ganti warna. Promosi bos. Promosi apaan? Tete ini gua promosiin di belakang. Oh, tuh mau. Gue punya. Hey. Tapi gedean itu. Anjir lu. Emang iya gedean yang ini? Iya. Coba compare. Coba lagi compare tuh. Segini punya lu ada? Gak ada. Oh, gedean banget. Berarti seperempat ya dong. Gue juga ada nih yang bagus nih. Iya. Gue juga punya tete-tete mentereng nih. Coba kita bandingin ya. Mungkin tete dia sama tetenya temen lu yang gendut itu gedean tete temen lu, bang. Baru mau dibanding. Anjing juga. Coba tadi baru mau gua compare sama dia, tapi mau kita compare beneran enggak? Hey. Coba kita compare. Enggak usah dong. Temen gua buka lu buka ya. Temen lu juga buka ya. Kok memang setan. Memang babi yang gua nih. Gelo. Gelo. Tapi kok lu tahu dia punya tete? Kalau dia buka kan jelas banget terang lah. Kalau lu punya temen lu yang dibuka kan gelap. Ini luarnya aja kayak gini, dalamnya marah. Kok Helen, kenapa kayak gitu sih sama temen gue? Ya? Yeah. Kenapa lu kayak gitu sih sama temen gue? Kenapa lo kayak gitu sama temennya gitu? Lah gue kan ngomong apa adanya.
Bener sih. Cuman di. Gue ngomong berdasarkan apa yang gue lihat. Emang yang lu lihat apa dia? Lu kan belum rasa. itu gedean. Lu tuh cuma lihat tapi lu enggak rasa. Betul. Nah, itu salah. Kenapa? Lu cuma ngelihat tapi lu enggak ngerasain. Enggak bisa kayak gitu, enggak bisa dikompare. Gue emang enggak ngerasain, gimana coba ngerasainnya? Ini mah goib. Tapi kalau bisa ngerasain mau enggak ngerasain? Coba dulu aja tes. Mau enggak nyobain? Kalau mau ngerasain ya mending aku ngeraba punya temanku ini kan sama aja. Paling beda tipis sama punya itu teman abang. Punya temanmu ya, gimana? Aku ngeraba punya temanku nih sekarang. Kamu ngeraba punya temanmu ya, kita bandingin ya. Dia bukannya. Udah aku usah didabar apa punya dia kecil, aku biasa lihat dia kalau dia lagi mabok atau ya, lagi apa ya, dia udah. Kamu, kita belum. Benar. Sama halnya aku ngeliat tete dia. Sudah. Gak mau lagi. Ini lu berdua, gue pengen tahu tujuan lu berdua main ini apa? Dia yang punya, bukan gua. Gua main ikut-ikut aja, gua gabut. Tujuan lo gabut? Sama apa? Gabut cuy. Tujuan lo gabut? Baru download kemarin aku. Udah ketemu berapa pria? Sebelum kita. Gak tau dia yang main. Gak tau, banyak aku skip sih. Dia kan gini, dia kan tahu Ome TV banyak orang yang ngocok. Jadi dia cari di situ. Kenapa lu tadi yang wah anjir, dia liatin yang ngocok sambil wah punya kamu kecil katanya. Gila dia. Lah kan aku sembari lihat lelucon aneh di negara, sembari aku menjatuhkan mental orang tersebut. Medok ya, biar tobat ya. Orang tiba-tiba medok ya. Jadi tiba-tiba medok ya. Nah, emang gua asli Jawa, dia yang Sunda bukan gua. Oh, bener dari Portugal ya tadi ya. Ngomong apa? Jawa ngendi mbak. Aku orang Pekalongan, rasanya nggak ngerti bahasa Jawa. Ngapa rakyat mau ngomong bahasa Jawa tuh ya? Ngapa? Anjing, lu pulang kampung dulu ke Tegal ya, jadi jangan sok Jawa lu. Ya. Oke, Tegal sama Pekalongan deket cok. Wow. Ketemu tengah-tengah lo, ketemu tengah-tengah, ketemu cuma lo, oke? Okay? Halo, daripada lo ke jalan, lo ke kampung gue aja deh. Ayo lo, ke kampung dia lo. Kampung gue aja gimana? Lo tau dia dari mana gak? Ah, tebak. Coba tebak dia dari mana. Dari mana kira-kira? Dia dari... Cilangkap. Mana angkap? Cilangkap. Dari mana dia? Coba tebak. Lo dari... Lo dong. Nah, lo. Coba dari mana gue kira-kira? Benar. Anjing lu kayak ngelilit virus baru lu, biasa aja muka lu anjing. Mukanya tegas banget. Lu dari mana ya? Terima gue. Hah? Dari mana? Gue bukan... Bukan... Anu sih, bukan capil. Capil apaan? Capil apaan? Kok tuh, waktu sama aja, mending abisin daripada lama-lama gak enak loh. Sudah sama Jawa lagi. Sudah sama Jawa lagi. Jawab dulu, jangan dibakar dulu itu rokoknya. Enggak apa-apa, supaya relax ngobrolnya kan. Siapa tahu aja. Kenapa? Sabar kok patah-patah. Lu ngerokok, gue juga pengen ngerokok, Bang. Lu ada yang dipegang, gue juga mau ada yang dipegang. Hey. Ya udah, teman gue dari mana? Coba. Lu dari mana sih? Dari Betawi lu ya? Betawi. Kok Betawi? Modelan kayak gini Betawi. Mana gue mau bilang lu orang Papua, tapi lu kurang hitam. Benar. Terima kasih. Berarti dia gak sehitam itu ya? Ini nih, gue mau nanya. Ya, dia nggak beres. Oke, lu maju dong. Iya. Gue mau nanya, gue sama dia teman siapa? Hey. Coba ya teman siapa? Apa? Gue sama dia teman siapa? Teman siapa kita berdua? Kita berdua teman siapa? Teman baju lu.
Enggak, bukan gitu. Kalau dilihat-lihat coba kalian gini kayak kita. Susah, layarnya kecil soalnya. Nih. Lu dan juga besaran, bukannya layar yang kecil. bukan layar yang kecil, Pot. Lama-lama temen gue marah nih. Mainin kamera dulu nih kan. Itu mah ya, itu yang nyatu belahan dada. Sabar. Ini mesti ditutup sih emang nih kadang-kadang nih. Nah, dah, nih. Ada nih. Putihan siapa gue berdua? Putihan siapa? Oh ya putihan, lu yang ngontrol kali ya? Oh iya dong. Salah lu, pedean kan gue. Salah. Tapi emang gak jauh sih kalau dari skin tone. Coba nih, dari tadi kan gue ngeliat muka lu mulu nih. Sementara kan tadi lu bilang katanya gaya lu sehari-hari emang bajunya terbuka, seksi. Coba lu fashion show dulu, lu berdiri. Dari pintu lu jalan ke kamera. Gila. Wait, hilang suara lu. Wait. Jangan emosi. Coba. Ya udah. Gue ngambil charge dulu bentar. Iya. Nah. Hah? Tahu ah. Set deh. Lu ngangkat ketek lu tuh kenapa sih? Kenapa? Gak tau. Tunjukin. Liatin punya lu.